Wow. Banjir guys, bilang bangun. Kayak ngono kuwi. Parah guys, parah banjir. Tenan to, meluap banyune. Masalah rumah ini banjiran nih mas. Pasal apa ya, pasal ya? Masalah rumah ini banjiran gue. Ini guys anak yang balik ini pora montor-montor dong balik. Ya Allah rumah ini kebanjiran nih. Ruang banjir guys, bilang bangun ke diri. Ini banyak sekali motor-motor yang parkir di nggak berani nyebrang lah intinya. Pada nggak berani nyebrang. Banyak banget yang bikin status WA ya. Banjir guys, ke omah ini kebanjiran nih guys. Wow. Anjir, bilang bangun ke diri guys. Ya Allah, ini banjir gimana ya? Tapi ra nemen sih iki. Maksudnya iki. Ngelatare. Ya Allah guys, kayak gini guys. Terakhir lah kelas ini. Hah? Sing di kanan jalan iki to. Iya. Omah iki jelas benya. Wah, ki mlebu omah lah iki iki. Melase. Banjir parah, banjir parah. Bilang bangun, guys. Banyak sekali motor-motor yang macet. Tak kira malah jembatan iki lho. Ada? Eh, baik malah udu. Jembatan ki omah yo kalau kabeh ta iki lho. Nah, iya. Tak kira iki malah jembatan iki. Motor banyak yang macet ya karena nekat ya. Sebenarnya robos ning kene iki iso. Motor-motor iki. Ini saya. Heeh. Rapatane udan enggak sampai kobom. Oke guys, jadi informasinya untuk hari ini ya. Kalau di musim hujan rintik-rintik, pokoknya hujan deras lah. Jangan lewat bilang bangun Kediri kalau Kediri lagi hujan ya. Untuk informasinya pokoknya kalau Kediri hujan deras jangan sampai lewat. Oke guys, bilang bangun. Pom bilang bangun banjir guys. Harap hati-hati sing berpengendara di musim hujan melewati Kediri ya, tentunya di Tarokan, wates Tarokan dekat bandara guys. Jadi ini banjir. Nah, seperti ini guys ya, banjirnya. Ini banyak sekali motor-motor yang macet.
yang tidak berani menyeberang. Iki wis surut iki Mas ya. Iki wis surut guys. Tadi kan saya tadinya lewat sini juga ya. Jadi lumayan tinggi banjirnya, sekarang sudah surut. Nah, pokoknya harap hati-hati ya, pokoknya buat saudara-saudara yang berpengendara tentunya di kala musim hujan, jika melewati wates taroan harap hati-hati seperti ini ya, banjirnya seperti ini guys tuh. Entah pusat titik banjirnya ini dari mana, belum tahu ya guys ya. Nah ini seperti ini. Ini rumah kerendam nih guys tuh. Rumahnya kerendam banjir. Nah, ini juga kerendam tuh rumahnya. Pokoknya hati-hati buat teman-teman. Oke, terima kasih infonya. Tak informasi nih kepala, pokoknya lah musim hujan ya. Aja sampai lihat hilang bangun karena loh, macet total gitu kok kene gitu. Macet, iya, guys. Gila, macet iki. Oh, yang ini iki. Iki wis enggak te- parah macetnya iki. Emang parah. Total macet, nggak melaku mobil. Nah, ini guys ya. Nah, macet wis, dawan-dawan wis macetnya. Sampai kok gerbang tarokan ya. Sampai teko nganu. Iki sampai tekan ngendi macete mobil iki ya, Jali? Kaliboto. Kaliboto wong ngendi? Bayu. Guys. Wah, macet iki. Sampai kantor polisi guys ya, polsek macete dari pom Pilang Bangu, jembatan pom Pilang Bangu sampai polsek Tarokan macet. Oke, terima kasih informasi nih.